Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita sedang melaksanakan kegiatan pengolahan limbah plastik diubah menjadi bahan bakar minyak. Dan hari ini saya sedang berada di lokasi pengolahan bersama dengan Mas Rahman. Dia adalah spesialisnya, juga operatornya yang mengendalikan mesin ini. Insya Allah pelaksanaan ini bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Itu tujuannya adalah mengurangi limbah atau sampah plastik yang memang sampai hari ini menjadi permasalahan yang sulit untuk dicarikan jalan keluarnya. Dan pada kesempatan kali ini, apa center ini mesinnya? Ini adalah mesin pengolahan bernama apa? Pirolisis dengan kapasitas mesin 20 kilo sampah plastik. Ini yang paling kecil dari sekian jenis ada di sini. Karena memang ini untuk sebagai bahan percobaan juga, artinya ada yang lebih kapasitas itu lebih besar lagi. Ini sebagian hasil yang sudah dihasilkan dari mesin pirolis ini, di bahan utamanya ya. Bahan utamanya ini nanti yang dari jenis apa ini? Solar. Ini adalah yang dihasilkan setara dengan solar. Jadi di sini bisa menghasilkan dari dua bahan minyak ya, dari setara solar dan setara bensin. Nah, ini setara dengan yang setara.